Baru-baru ini, Zodiac dan Black Swan menjadi sorotan setelah berada di acara yang sama. Zodiac dan Black Swan buat netizen gemas dengan interaksi seru mereka di acara Weekly Idol. Di mana interaksi antara Zodiac dan Black Swan ini ingatkan netizen ke masa generasi 2 dan 3 dulu. Dalam potongan video tersebut, menunjukkan bagaimana Zodiac dan Black Swan tak sungkan-sungkan tunjukkan interaksi seru mereka. Pada 6 Desember, 4 anggota Zodiac dan 4 anggota Black Swan berbagi kisah mereka, hingga tunjukkan interaksi manis di acara Weekly Idol. Terutama di bagian tantangan dance yang dimana keempat anggota Zodiac dan Black Swan melakukan dance sesuai dengan lagu yang diputar. Ketika Weekly Idol memutar lagu Le Sserafim Unforgiven, dua anggota Black Swan dan tiga anggota Zodiac sangat bersemangat melakukan tantangan tersebut. Hingga saat dance bagian bergandengan tangan, kelima idol K-pop tersebut langsung bergandengan dengan semangat tanpa ada rasa canggung. Melihat momen tak canggung dari Zodiac dan Black Swan ini, justru mengingatkan netizen pada masa idol generasi kedua dan tiga. Yang dimana interaksi kedua generasi tersebut dari dulu sangat dekat, bahkan tak memiliki rasa canggung dan menjadi momen langka yang tak dapat ditemui di idol generasi 4 dan 5. Berikut beberapa komentar netizen. Seperti ini yang aku maksud, tidak sungkan untuk senang-senang bersama. Interaksi seseru ini akan sulit terjadi di generasi keempat dan lima. Sumpah seru sekali, bahkan mereka tidak ada canggungnya sama sekali, benar-benar lost. Tidak jaim semua, interaksinya benar-benar seru. Generasi sekarang tidak seperti generasi dua dan tiga, dulu sangat menyenangkan, sekarang sangat canggung. Zodiac dan Black Swan adalah gambaran interaksi generasi 2 dan 3 yang diinginkan terjadi pada generasi 4 dan 5 sekarang. Jangan berharap banyak kepada idol generasi 4 dan 5, lirik-lirikan saja rasanya sudah syukur. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!